Hey yo sapips, welcome back again with me Jackals in here. Kali ini kembali lagi bermain bersama gua Jackals di Streamer Life Simulator. Yang ya gua agak sedikit ini ya, ada masalah sama nih komputer sama aplikasi gua. Jadi beberapa hari yang lalu gua sempat pengen nge-record, cuma ya mungkin agak kerasa sampai sekarang sih ini. Jadi agak lemot gua rasa ini apa namanya? Mini gua bukan komputer ya, mungkin ya kayaknya sih dari komputer gua sendiri. Jadi mungkin agak sedikit bermasalah ini waktu ngerekam ini aja. Gua sendiri nggak paham sih, soalnya kan beberapa hari yang lalu kan ya biasa-biasa aja sih, kagak kayak gini. Kok tiba-tiba sekarang jadinya berat banget, walaupun gua untuk ini apa namanya untuk nggak ada sesuatu yang interesting, nggak ada sesuatu yang spesial yang gua lakuin sama game ini. Kemarin kan kita cuma beli ini aja, apa? Loh, kok gua ambil toy, beli makanan dan apa namanya tempat mandi itu, bug shower itu kan. Makanya gua sendiri juga nggak paham kenapa kok bisa kayak gitu. Oke, gua mandi dulu. Dan rencananya untuk episode kali ini gua mau melakukan sesuatu di mana mana ya? Ini www. Gua mau cari kerjaan freelancer. Kemarin soalnya gua udah nyoba ya yang di episode sebelumnya dan gua masih belum paham caranya. Mungkin kali ini gua akan fokusin untuk jadi freelancer ini aja dulu mungkin. Kan ini fee $1 entrance fee, gua coba aja karena ini semuanya coding. Nah ini gua mau ini dulu sih. You should, ini gua bacain dan gua terjemahin buat kalian. You should get a key by finding capital letters and numbers. Jadi maksudnya kita harus mencari huruf kapital sama angka di ini apa namanya di coding ini. From within scattered code block. Jadi kode-kode ini kan tulisan kecil semua. Jadi harus nyari huruf-huruf yang gede, yang kapital sama angka. You must enter the key code by typing code at the beginning. Jadi kodenya ini. Nah, contoh ini. Huruf bisa dilihat E itu gede. Lalu kita C terus lanjut ke N, terus ini ada D dan sisanya huruf kecil semua. Apakah benar? Oh ya, lupa gua. Harus ada tulisan kode rupanya. Bentar. Kode E C N D. Apa? Access denied. Hah? Oh, 5. Oh, sorry. Ini ada 5 huruf rupanya. Oke, kita coba lagi. Kita klik kode. Huruf pertama F. Ini di sini F. Lalu K. Lalu ada angka 4. Lalu C, ini C besar. Sama O. Apakah benar? Hah? Salah lagi. Bentar. Agak kesel juga sih kalau salah terus ini. Oke, H 4 dan ada kata huruf 2 huruf angka 2. Lalu bergeser lagi grup info internet blogs. Oke. Ini banyak banget ini. Oh, 42 T. Ini ada T. T besar. Bentar, kita lihat lagi. H 4 2 dan ini aman. T kayaknya udah sih. Belum ngetik kode. Kode H
H dua eh salah empat dua T. Apakah benar? Yes, satu benar. Diawali huruf G karena di sini G Max ini G-nya besar. Terus ada R. Ini ada P besar. Lalu ada F besar. Oh, bentar. Kode dulu. Kode. G R P F. Ini apa ini? U atau V? U mungkin. Dan sudah. Oke, benar lagi. Struct group info T, T-nya besar. Kode T, K-nya besar. Lalu ada di sini D besar. Lalu ada U besar. Lalu ada K. K-nya udah sih. Bentar, kita nunggu sampai selesai. Ya, dan kita merasa lapar. Oke. Total payment received 2,25. Ya, lumayan lah. Sebenarnya kita siap-siapin makanan dulu. Mungkin hari ini nggak streaming dulu sih. Kita mau beli makan nanti dimakan waktu malam aja. Makan sore sama makan malam sekaligus. Dan ini ya, mungkin gua akan nyoba freelance, enggak freelance, kerja biasa nantinya. Beli apa ini? Burrito satu, clam soup, apalagi ya, es krim sandwich, sama ya bir satu lah. $27,5. Okay. Atau kita mungkin coba daftar dulu ya. Kita daftar dulu kira-kira apakah bisa kerja besok. Worker ini kayaknya worker ada yang kayaknya makanannya udah sampai sih. Oh, bukan. Bentar, gua tinggalin dulu biar proses gua ambil makanannya. Kita udah mulai lapar ini. Burrito makan sama es krim sandwichnya makan. Ini mungkin tuh kebiasaan orang ya. Jatuh dong. Gua taruh sini. Mana ini? Gua mau pindah aja sih raknya ini biar kepake. Gua pakai naruh makanan. Oke. Kita perlu ke toilet bentar. Salah terus anjing. Oke, selesai. Tutup lagi pintunya biar gak ada orang yang masuk. Mana ini ya? Pet shop, horse hire, lower, fastnet, blender, freelancer, YouTube. Mana ini? Job King ya, Job King. Sambil nunggu, udah selesai rupanya. Gua mau cari jam kerja yang sekiranya ini sih nggak terlalu ngerepotin gua. Mungkin ini kayaknya lumayan sih. Tukang antar pizza.
Jadi working hour 17 sampai jam 19. Oke. Ya udah lewat sih memang jamnya. Berarti besok harus kerja. Dan kita mulung dulu, guys. Ada ya streamer mulung ya. Ya mungkin cuma gua. Kagak dapat apa-apa. Oh bentar, ada pesan masuk. Ada pesan masuk. Your pizza chop will start at 17. Please be at working time in your employer can read your work. Oke. Oke, kita mandi dulu. Jam berapa ini? Jam 9. Kayaknya gua nggak akan streaming sih. Mungkin gua langsung tidur aja ya. Kan besok kerja kan. Besok kerja ya harus siap-siap. Walaupun kerjanya sore. Oke, gua mau tidur dulu. Jadi untuk save progress ini kita sambil tidur sambil nge-save sih. Kayak gitu biasanya. Makan nanti deh. Ini gua hidupin dulu komputer gua. Ini BTW jam berapa ini? Jam 9.27. Gua mau set alarm. Kita kerjakan jam 3. Berarti jam 3 ya. Gua lihat lagi deh. Jam 5 berarti set alarm sampai mungkin 6 jam buat siap-siap. Set alarm. Dan apa lagi ini? Enggak sih. Udah semua. Apakah kita perlu kipas ini? Soalnya kita juga belum dapat uang lagi pun pula kan. Jadi pemulung lagi. Working hour jam 7 sampai jam 5. Bentar. Ada map gak sih? Atau di HP mapnya ini? Map. Jogging. Bentar, gua buka peta dulu. Ternyata pizza ini ada di sini. Jauh juga ya. Berarti kita kerjanya ya ini. Harus naik mobil berarti. Oke. Kita mulai lapar. Bentar, ke toilet dulu. Ya, minum ini dulu lah. Kepanasan kita. Kok aneh ya? Kemarin tuh kedinginan, sekarang kepanasan. Kagak jelas emang. Gua pengen beli ini sih. Pengen beli ram atau semacamnya yang baru gitu. Cuma kagak ada uangnya bro, masian. Ini ram ya. Ya ram. Mahal banget malan. Ini paling murah 136. Wooden table, komputer table. Apa ini, kasur, jual kasur. Gak terlalu. Oke, gini aja deh. Gua mau makan, mandi, terus habis itu berangkat. Soalnya gua pengen tau. Masa mesti gua angkat terus toiletnya ini. Gua mandi,
makan. Oke. Terus kita berangkat kerja. Ini jam berapa ini? Seharusnya 5 jam lagi sih. Gua kak mulung aja dulu mungkin ya. Jadi pemu. Oh, mantap. Oke. Gini amat ya. Terus kita jual mungkin. Ya, ini kita mandi lagi sih kayaknya sih. Oke, moga aja bagus. Oke, gagal guys, proof lah. Ya, malah ngasih murah harganya. Ah, mulai lagi nih. Agak sering ini ya nge-lag ya punya gua ini. Mungkin ya gua sendiri enggak paham sih. Kita mandi ke toilet terus mandi. Ke angkat lagi. Oke, selesai. Jam berapa ini? Your pizza job will start work. Ini ya. Oke, waktunya berangkat. Mungkin alarmnya kita nggak perlu. Kita berangkat kerja untuk pertama kalinya. Oke. Bentar. Nih, gua bingung arahnya mana. Oke. Udah paham. Nah, kak. Oh iya, rem tangannya belum gua ini. Sebentar. Gua emang enggak pintar nyetir sih ini. Jujur aja gua enggak pintar nyetir. Enggak tahu ini nanti gimana bisa tahu enggak nyampe ke tempat kerja ini. Jangan ditiru ini teman-teman. Menyetir dengan menggunakan handphone. Udah ini kak, jelas ini. Polisi ya itu. Bentar, ini mulai sedikit nge-lag. Ya mungkin kalian lihat juga di video nanti ya. Soalnya ini si nge-lag kadang sih terselamatkan sama oke. Agak stuttering. Mana tempat kerja gua? Pelanin lah, ini terlalu cepet bro. Santai bro. Anjir, ini gara-gara nge-lag ini. Stutteringnya kagak masuk. Mana ini tempat kerja gua? Ya masa kayak gini tadi. Jalannya kok buntu. Ini masuk perkotaan tapi sama aja. Bensin kita masih aman. Ini masuk perkotaan tapi ya sama aja sih namanya ini. Ini mana tempat kerja kita? Ini. Wih, hampir aja. Oke, kita parkir sini. Bentar, dikit lagi. Oke, handbrake. Terus,
kita keluar. Udah, bro. Ini gimana keluarnya ini? Oh, Q. Lupa gua caranya. Jam berapa ini? Oh, jam 5. Kita telat ini berarti. Tapi masih bisa kan? Oke, terus? Udah, gitu aja. Ya elah, gua kira ngapain, ternyata cuma gitu aja. Oke, ya udah kalau gitu. Ternyata ya, simple sih. Ya bener, uang kita nambah sih, uang kita nambah. Nah, terus kita waktunya pulang ini. BTW di sini ada jual apa aja ya? Gua mau lihat dia dulu sih di map ini ada apa aja. Ada ini kak tak gak jelas. ATM, waiter, dealer. Ya oke lah, normal lah. Masuk. Handbrake lepas. Bensinnya masih aman lah. Toh di tempat kita juga ada jual bensin. Jim, ini kota antah berantah banget ini. Wewewe, mas, tolong mas itu mobilnya. Ada polisi. Ini sumpah ngawur bener ini kalau nyetir ini. Gak jelas banget. Wih. Astaga. Kaget gue. Kan gini lagi kan. Depan ada polisi pula. Oke, berarti ini jalurnya. Ya santai sih. Kita salip lah pak polisi. Enggak. Kita kan orang Indonesia. Polisi kagak di hargai. Manji, minim kecepatannya kagak masuk akal. Wow. Rem. Mana ini remnya? Ya, kita udah sampai. Mana rumah gua? Oh, sebelah sana. Awas, bos, minggir. Mana rumah gua ini? Mana rumah gua? Oh, ini. Handbrake. Udah malam ini ya. Udah malam jam 11. Oke. Kita tidur. Oh, sebelum tidur kita melakukan ritual biasanya ya. Ke ini. Belum gua matiin pula ini komputernya, lupa. Nah, ritual seperti biasanya. Jadi sebelum tidur pasti beli makan dulu, besoknya dimakan. Oke, lem, ramen, bir. Astaga. Ini episode keberapa? Ini ketiga, udah kena hack lagi. Tiga episode kena hack terus loh. B X C W. B X C W. Oke, aman. Lukas lagi loh. Gua masih belum tahu caranya untuk biar nggak kena hack itu gimana sih? Mungkin kalian yang tahu caranya bisa komen di bawah ya. Dan gua mau tidur dulu dan ya mungkin ini akhir episode ini sih, mungkin gak terlalu jadi episode yang terlalu panjang biar cuma kalian ngerti dasar kalau kita bisa ini ya apa namanya kerja lepas kayak jadi pengantar pizza tadi sih. Oke, thank you, see you on the next episode. Gua mau tidur dulu.